dengan channel Teh Tuti Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat channel Teh Tuti Official? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sesuatu yang sangat berguna dan dipakai pada saat kita makan. Apa itu? Placemat. Siapa yang suka mengkoleksi placemat atau alas makan? Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar membuat placemat dari kain perca atau patchwork. Ya, tidak berlama-lama, stay tune on channel Teh. Teman-teman, untuk membuat placemat kali ini kita awali dengan membuat gambar seperti ini ya. Ini diameternya 38 cm. Kemudian langkah kedua adalah kita membuat pola dari gambar ini. Kita ambil dari 1/4 gambar ini. Saya sudah membuat polanya ya, membuat lingkaran yang tengah. Lingkaran kecil yang ada di tengah seperti ini ya. Ini satu polanya. Kemudian membuat kotak yang sudah ada dalam gambar ini. Saya ambil satu ya, seperti ini ya. Ini dari 1/4 lingkaran ada 4 kotak ya. Ini satu pola ya. Nanti saya akan membuatnya dengan 4 motif ya. Langkah selanjutnya, kita akan mengaplikasikan pola ini terhadap kain ya. Untuk yang 1/4 lingkaran kecil ini, kita akan membuat 4 buah satu motif ya. Kemudian yang kecil ini kita akan membuat 16 buah ya, yang terdiri dari 4 motif ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kotak. Saya akan membuat 4 motif untuk satu lingkaran ini. Berarti totalnya 16 potongan seperti ini ya. Kita mulai dari kain yang pertama ya. Kita taruh polanya di bagian jelek kain ya. Jadi di bagian dalamnya kain. Kita pensilin ya, jiplak ukuran pola ini ke dalam kain seperti ini ya. Kemudian dari gambar pensil ini kita kasih 0,8 cm ya untuk kampuhnya ya. Cara mengguntingnya, kita boleh menggunakan gunting, boleh menggunakan rotary cutter ya. Untuk lebih cepatnya emang rotary cutter ya. Seperti ini ya. Ini kita membuat 4 buah. Untuk pola yang kecil kita membuat 16 buah dengan 4 motif ya, masing-masing 4 buah. Teman-teman dan sahabat channel Teh Tuti Official, seperti ini saya sudah membuat. Ini ada 4 motif ya, masing-masing adalah 4 buah seperti ini. Kemudian selain itu, untuk bagian tengahnya saya membuat warna hijau botol ya, 4 buah. Ini untuk lapisan bagian bawahnya, ukurannya lebih 1 cm dari gambar ya. Untuk lapisan tengahnya kita menggunakan dacron press yang tipis ya. Kemudian untuk list pinggirnya menggunakan selembar kain ukuran 4 cm dengan panjangnya sebesar keliling dari gambar ya. Langkah selanjutnya, kita akan menggabungkan potongan-potongan kain. Ini adalah bagian tengahnya. Ini bagian pinggirnya. Saya variasikan seperti ini ya.
potongan-potongan yang sudah disusun seperti ini, teman-teman. Jadi hampir mirip dengan gambarnya ya. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan setiap bagian potongan-potongan ini ya. Yuk kita mulai, kita teman-teman, harus menjahitnya. Kita akan membuat susunan motif seperti ini ya. Ini adalah seperempat lingkaran. Pertama kita gabungkan dulu yang ini ya. Kemudian ini dengan ini kita jahit persis di garis pensilnya. Kita pentulin dulu seperti ini ya. Yuk kita jahit ya. Seperti ini, baru kita gabungkan ya. Seperti ini. Kemudian kita gabungkan ke seperempat lingkaran yang ini ya. Sebelum digabungkan, kita akan setrika dulu bagian belakangnya supaya lebih rapih ya. Seperti ini teman-teman, rapih belakangnya. Dari seperempat lingkaran ini kita ambil titik tengahnya. Kita gunting seperti ini ya. Ini sudah titik tengah. Kemudian kita sambungkan, karena ini titik tengahnya kan persis di jahitan ini. Kita sambungkan di sini dan kita jahit seperti ini ya. Yuk kita jahit ya. Teman-teman dan sahabat channel Teh Tuti Official, sudah dijahit dan sudah disetrika rapih ya keempat bagiannya. Jadi kalau disambungkan utuh modelnya jadi seperti ini ya bentuknya. Seperti ini. Lalu kita jahit ini dengan ini, ini dengan ini. Kita jahit dari sini ke sini. Kita pentulin dulu ya biar rapi hasil jahitannya. Teman-teman seperti ini sudah dipentulin ya. Tinggal kita jahit ya. Kemudian kita jahit di sini ya. Kita pentulin dulu biar rapi ya teman-teman. Ini sudah dipentulin, kita jahit dari sini ke sini ya. Bagian atasnya ini sudah selesai teman-teman. Setelah ini kita ambil bagian bawahnya ya. Ini bagian bawahnya. Kemudian dakronnya kita pasangin ya. Kemudian bagian atasnya. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita akan jahit ini dengan garis lurus ya. Semuanya dijahit, hanya bagian yang hijaunya saja. Pada saat mau dijahit ini harus dipasang penitih dulu supaya tidak bergeser ya. Yuk kita jahit ya. Teman-teman, ini sudah rapi bagian atasnya seperti ini. Ini kita kasih variasi jahitan ya. Kemudian ini juga kita jahit supaya lebih cantik ya penampilannya. Belakangnya seperti ini ya. Kemudian kita akan pasang bisban atau lis di sekitar pinggirannya ya. Dengan kain seperti ini ya. Ukuran 4 cm panjangnya. Kita hitung dulu keliling ininya ya. Kemudian untuk cara pasangnya, kita mulainya dari bagian belakang. Kita taruh di sini seperti ini. Kemudian kita jahit dengan kampuh 1 cm ya.
Yuk kita mulai ya jahitnya. Ini teman-teman setelah dikasih list bagian belakangnya, kita balikan ya kainnya seperti ini karena nanti kita akan lipat di bagian depan ya. Ini kita lipat 2, kemudian kita taruh di atas jahitan yang pertama, jadi harus menutup jahitan yang pertama ya. Kita kasih clip supaya lebih gampang dalam menjahitnya. Seperti ini teman-teman, kita lakukan semuanya ya. Seperti ini teman-teman, dan kita jahit persis di pinggir ini. Jadi nanti jatuhnya jahitan di belakangnya itu persis di sambungan ini ya. Jadi rapi. Kita jahit sekelilingnya ya. Teman-teman, akhirnya selesai juga placemat-nya seperti ini ya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya ya. Hasil akhirnya 38 cm sama seperti gambar semula ya. Baik, teman-teman dan sahabat channel Tetuti Official, akhirnya kita selesai juga pembelajaran kali ini membuat placemat atau alas makan dari patchwork atau kain perca. Siapa di antara teman-teman yang suka mengkoleksi placemat? Saya yakin sekarang teman-teman bisa membuat sendiri dengan panduan video saya karena tutorialnya lengkap dan detail. Oke, sebelum berakhir video ini, saya akan selalu mengajak teman-teman untuk selalu me-like video saya, memberikan komentar-komentar yang positif, dan men-share-nya kepada teman-teman yang lain. Juga buat teman-teman nih yang baru mampir di channel Teh Tuti Official, jangan lupa subscribe dulu ya sebelum close dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kita bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.